pemilihan presiden, masyarakat Cilegon milih siapa? Sekali lagi saya sampaikan, saya menyerukan dan memerintahkan kepada kalian untuk memilih Anies. Saya nggak lihat Aniesnya, saya nggak lihat partainya yang ada di belakangnya, enggak. Yang saya lihat adalah hasil musyawarah dari ijtima' ulama, pendapat ulama, itu yang saya lihat, saudara-saudara. Dan para ulama yang datang, mereka bukan ulama-ulama bayaran, mereka datang dari Indonesia ikut ijtima' ulama, bayar tiket sendiri, makan beli sendiri, makan sendiri, nginep hotel sendiri. Oh, ada lagi kelompok golongan yang seulama yang satu lagi, mereka yang dibayar sama capres. Ayo dong, serukan umat untuk pilih saya, mereka yang dibayar. Tetapi kami yang keluarkan keringat kami keluarkan harta kami, keringat kami, darah kami, untuk memenangkan pilihan capres pilihan dari mana? Ijtima' ulama, yaitu siapa? Anies. Sekali lagi, saya dulu pilih dia bukan karena dia Aniesnya, karena kita ikut pendapat ulama, ijtima' ulama. Jadi walaupun berbeda pilihan, ada ulama yang mau pilih 02, 03, silakan. Karena 02 juga ada ulamanya, 03 juga ada ulamanya. Saya tanya di sini semua masyarakatnya, mau ikut mau pilih mana? 01, 02, 03.